Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Eko Bougainville, channel yang membahas tentang bunga kertas bougainville. Bagaimana kabar teman-temanku semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang jenis bougainville magic es krim dan juga es krim sakura. Kemudian banyak teman-teman yang menanyakan untuk jenis magic es krim dan juga coconut es varigata itu apakah jenis yang sama ataukah jenis yang berbeda. Dan saya akan memberi penjelasan untuk teman-teman semua tentang dua jenis bougainville, yaitu jenis magic es krim dan juga jenis coconut es varigata. Untuk yang pertama saya akan membahas dulu tentang jenis bougainville magic es krim. Untuk warna bunga dari jenis magic es krim ini mempunyai warna gradasi, yaitu warna putih dan juga warna pink. Kemudian ada juga yang berwarna putih. Dan ciri yang paling khas dari jenis magic es krim ini adalah dari warna daunnya. Untuk warna daunnya berwarna hijau, kemudian ada warna kuningnya. Untuk yang lebih jelasnya seperti ini untuk yang daun jenis magic es krim. Dan seperti itulah ciri-ciri dari jenis bougainville magic es krim. Kemudian saya akan beralih ke bougainville jenis coconut es varigata. Untuk warna bunga dari jenis coconut es varigata ini mempunyai dua warna di dalam satu tangkai, yaitu warna pink dan juga warna putih. Kemudian ada juga yang mirip dengan jenis bougainville lipstick seperti ini. Dan ada juga yang berwarna pink, tidak ada campuran warna putih. Dan seperti inilah ciri khas dari bougainville coconut es varigata. Kemudian untuk warna daun dari jenis bougainville coconut es varigata ini, untuk warna daunnya berwarna hijau. Dan di tengah-tengahnya ini ada warna kuning seperti batik. Dan ini tentunya untuk corak daunnya sangat berbeda sekali dengan jenis bougainville magic es krim. Dan itulah yang membedakan antara jenis bougainville coconut es varigata dan juga jenis magic es krim. Sangat berbeda sekali, baik itu dari warna bunganya maupun untuk warna daunnya. Kedua jenis bougainville ini sangat berbeda sekali. Dan ini saya sepilkan untuk warna daun dari jenis bougainville magic es krim seperti ini untuk daunnya. Sedangkan coconut es untuk daunnya seperti ini. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa membedakan antara jenis bougainville coconut es varigata dan juga magic es krim. Oke kawan-kawan, itulah penjelasan tentang perbedaan bougainville coconut es varigata dan juga magic es krim. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.